semua. Pagi. Ya pun. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA yang pagi ini bersilaturahmi di Tribun Lampung. Selamat datang di kantor Tribun Lampung. Mungkin teman-teman selama ini sudah tahu kantornya tapi belum mampir. Ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi nanti akan ada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kami mulai materi, ada baiknya kita saling berkenalan dulu, Pak ya. Saya juga berkenalan sama Bapak. Saya namanya Safudin, panggilannya Rudy. Sehari-hari di sini sebagai manajer online. Jadi sekarang koran cetak ini sudah tinggal menunggu waktu sebenarnya. Kalau menurut penelitiannya itu masih untuk Lampung bisa sampai 10-20 tahun ke atas. Ini penelitian valid karena dilakukan oleh rektor Pak Nasrullah. Jadi beliau sudah memprediksi bahwa koran cetak itu dulu tadinya di atas, sekarang sudah mulai pelan-pelan untuk Lampung. Kita masih bersyukur bahwa masih turun tapi masih pelan, masih ada berimbang. Baik, mungkin Pak, sebelum saya cerita banyak tentang koran, baik cetak maupun online, mungkin kami juga ingin mengetahui tentu dari teman-teman dari ekip, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, yang mudah-mudahan nanti kenal dimanapun, ketemu dimanapun, kita bisa bersapa. Baik, mungkin itu dari saya, pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja kami dari 2 tahun yang lalu itu selalu minta mahasiswa untuk berkunjung di beberapa meja yang ada di Lampung, contoh Ibu, Rada, Lampos, RRI, atau radio swasta dan televisyen yang ada di Lampung. Itu yang sangat erat dengan mata kuliah ini. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini, terima kasih kepada Mas Jamal, mana Mas Jamal? Saya. Oh ya, yang udah saya baca ada beberapa postingan yang terkait anak-anak SD aja belajar jurnalistik di Tribun.